Pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tolikara ke Jayapura mengalami kericuhan. Massa pendukung caleg berupaya menghalangi penyelenggara di Bandara Wamena. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sempat berpindah tempat dari Kabupaten Tolikara ke Kabupaten Jayawijaya, rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara kembali dipindahkan ke Jayapura, Papua. Pemindahan membuat ratusan massa pendukung caleg berupaya menghalangi proses pemindahan kotak suara. Massa bahkan membawa alat tajam dan berupaya masuk bandara untuk menghentikan pemindahan lokasi pleno hingga polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Pemindahan pleno ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Polres Tolikara karena massa pendukung caleg yang menghalangi KPU masuk ke lokasi pleno. Misalkan masing-masing partai politik sehingga tahapan untuk rekap hasil tersebut terganggu. Maka melihat kondisi tersebut, keamanan dari Kapolres Tolikara dan Bawaslu mengeluarkan pleno bisa diadakan di Jayapura.